Cek Krisen. Nah, jadi mudah sekali, bukan? Kawan-kawan semua bisa lihat sendiri, itu ampli jadul, ya. Ampli jadul yang tidak ada fasilitas Bluetooth-nya itu bisa saya gunakan Bluetooth, ya. Jadi, kita bisa membawa handphone atau tidak terikat dengan kabel, ya. Jadi, kita pakai Bluetooth, dan itu adalah Bluetooth receiver-nya, ya, kawan-kawan. Jadi ini baru saja saya coba dan suaranya itu tidak berubah, ya, dengan kabel maupun tanpa kabel, ya. Dengan Bluetooth ini dia tidak ada perubahan suara, artinya dia masih stabil, ya. Jadi ini tegangannya 5 volt, ya, kawan-kawan, dan kabelnya seperti ini, ya, kabel AUX atau kabel line in. Nah, jadi seperti ini murah sekali, ya. Ini hanya 15 ribuan, ya, kawan-kawan. Ini baru datang dan langsung saya tes. Nah, ini kabel AUX bawaannya. Nah, nanti kita bongkar, ya, seperti apa isinya. Ini kalau bisa kita lihat juga. Oke, jadi ini murah sekali, ya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin kualitas lebih bagus, itu ada yang harga sampai 80.000, 90.000, itu tentunya lebih baik, ya. Lebih pasti, lebih bagus. Dan ini cuma 15 ribuan, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan juga bisa tambahkan kabel cabang, ya, cabang ke speaker lain seperti ini kabel AUX yang tipe RCA, ya. Jadi kabel AUX ini bisa di seri, ya, dari salon atau speaker satu dengan speaker yang kedua, ya, kawan-kawan. Jadi seperti ini. Oke, jadi mantap sekali, ya. Jadi ini untuk ke salonnya, ya, atau ke speakernya, bukan ke Bluetoothnya. Nah, jadi kita bisa lakukan pemutaran media player musik, ya, dengan cara mudah. Dan itu adalah ampli yang sangat jadul, ya, ampli dari TV tabung kemarin yang saya rakit, bisa menggunakan Bluetooth, ya. Mantap, ya, kawan-kawan. Nah, beda dengan ampli seperti ini, dia sudah ada fasilitasnya, ya. Sudah ada fasilitasnya, sudah lebih canggih, tetapi ampli yang lama pun itu bisa kita gunakan dengan cara menambahkan Bluetooth receiver tadi. Jadi itu saya beli online, ya, itu 12.000 saja, ya, kawan-kawan, yang kita anggap 15.000, ya, ada ongkirnya sedikit. Oke, mantap sekali, ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini, ya, kawan-kawan. Sewaktu saya bongkar ini, dia menggunakan tegangan 5 volt, ya. Itu harus, itu kawan-kawan bisa gunakan charger handphone karena itu 5 volt. Kemudian bisa juga dirakit langsung di amplinya, ya. Di amplinya bisa saja dirakit langsung dengan cara untuk ampli itu biasanya 12 volt, bisa kita tambahkan transistor 7805 yang mana dia akan menurunkan ke 5 volt. Jadi seperti itu, ya. Kemudian output dari transistornya itu langsung kita jumper, ya, ke Bluetooth ini tadi untuk tegangan inputnya. Nah, jadi mantap sekali, ya. Ini kita akan coba bongkar seperti apa isinya. Saya juga penasaran, ya. Ini biasanya ada IC-nya, ya, ada IC Bluetooth, dan IC Bluetooth-nya itu bervariasi, ya, bentuknya. Oke, jadi seperti ini, ya. Ini buatan negeri tirai bambu, ya. Dan ini ada tertulis 10 meter, kawan-kawan. 10 meter tadi saya coba itu sekitar 15 meter masih nyambung, ya. Masih nyambung sekitar 15 meter, tetapi lebih dari 15 meter itu sudah putus-putus, ya. Putus-putus dan kemudian dia langsung hilang, koneksinya langsung hilang. Oke, ini kita akan coba bongkar, ya. Biasanya itu ada IC-nya juga, ya.
Dan untuk harga yang lebih mahal atau yang berkualitas itu biasanya ada elko-elkonya juga ya kawan-kawan untuk penyetabil. Saya rasa untuk yang sekecil ini dan seharga 12 ribuan itu saya rasa isinya cuma sederhana ya, rangkaiannya hanya sederhana, saya rasa seperti itu. Karena dia sesuai dengan harga ya kualitasnya. Dan ini kita beruntung ya, kita beruntung membeli ini dengan harga yang murah, tetapi dia bisa jalan ya, bisa aktif, bisa normal ya. Oke, ini agak susah ya kawan-kawan. Karena itu ujung dari casingnya itu langsung masuk ke USB-nya ya, konektor USB-nya, jadi agak susah ini dibongkar. Oke, kita intip saja sedikit. Oke, jadi kalau saya paksa itu bisa patah ya. Nah, itu ada IC-nya ya, ada IC-nya. Dan saya rasa itu untuk IC Bluetooth-nya agak kecil ya, karena saya bandingkan di amplifier itu untuk Bluetooth-nya itu lebih besar. Lebih besar dan kakinya juga lebih banyak ya, tentunya fasilitasnya juga lebih banyak. Nah, jadi seperti itu ya, kita kita intip saja. Connected.